بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua dan teladan kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kembali lagi kita berjumpa pada pelajaran kita, episode pelajaran kita tentang keimanan kepada hari kiamat atau hari akhirat. dan pada episode yang lalu kita telah membahas tentang Kapankah waktu datangnya secara pasti hari kiamat dan kita telah menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun makhluk bahkan itu makhluk yang terbaik. Rasulullah atau bahkan malaikat terbaik yaitu Jibril, tidak ada yang mengetahui kapankah pastinya datang hari kiamat dan yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman yasalunaka anissaati ayyana mursaha fima antam min zikroha. wahai Muhammad sesungguhnya mereka bertanya kepadamu kapankah hari kiamat itu akan datang kemudian Allah mengatakan fima antam min zikroha. sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bisa memberitahu kapankah hari kiamat itu akan datang. Ila rabbika muntaha Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya meskipun kiamat tidak ada yang mengetahui tetapi salah satu rahmat Allah kepada hambanya Allah menjadikan tanda-tanda atau asyarat alamat-alamat tentang Datangnya atau tentang dekatnya hari kiamat akan datang, dan pada episode yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda atau alamat datangnya, dekatnya hari kiamat, dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas tiga tanda-tanda kecil yang telah terjadi, menunjukkan dekatnya hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kiamat atau alamat saah, asyratus Sa'ah oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alamat Sugroh tanda-tanda kecil dan yang kedua adalah alamat Kubroh tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda besar itu ada sepuluh. Ada sepuluh tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat akan tiba. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzaifah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah bersabda innaha taku Kata Rasulullah sesungguhnya kalian tidak akan melihat atau tidak akan tiba hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda. Kata Rasulullah, apakah 10 tanda itu? Fazakar Yang pertama, kata Rasulullah adalah duhon, yaitu munculnya asap. Yang kedua, ad dajjal. Yang kedua adalah keluarnya dajjal. Dan yang ketiga, adabah, hewan melata. Keempat, tulu isyamsi min magribiha. Yang keempat, kata Rasulullah, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian, yang kelima, nuzul Isa, yang kelima adalah turunnya Nabi Isa Alaihissalam, yang keenam, kata Rasulullah, yakjud, wamakjud, dan yang ketujuh, salah satu, khosafatin, salah satu, khusufin, tiga, longsor. Yang mana, kata Rasulullah, tiga longsor tersebut, khosfun, film masyrik, longsor di uh, sebelah timur. Kemudian khasfun fil Maghrib Longsor di sebelah barat Wa khasfun di jaziratil Arab Dan e, longsor di tanah Arab Dan kemudian tanda yang terakhir adalah e, Api yang keluar dari e, negara Yaman Negeri Yaman yang menggiring manusia kepada Padang Masyar Ini 10 tanda Tanda besar dekatnya hari kiamat Adapun tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat, maka itu selain daripada 10 tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuk pada kiamat kecil dan episode kita adalah tiga tanda kecil dekatnya kiamat yang telah terjadi. Sebelumnya pemirsa, bahwasanya kiamat kecil ini banyak sekali, atau tanda-tanda kecil dari kiamat sungguh sangat banyak sekali. Dan di antara tanda-tanda kecil tersebut, ada yang telah terjadi dan ada yang telah terjadi, dan masih terus terjadi, dan ada yang belum terjadi. Dan begitu banyak tanda-tanda kecil dari dekatnya hari kiamat, adapun kita memulai. Tanda-tanda kecil dari dekatnya kiamat kita memulai dengan tanda yang telah terjadi dan episode ini kita akan menyebutkan tiga tanda-tanda kecil yang telah terjadi. Apakah itu? Yang pertama pemirsa yang berbahagia adalah biar satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah tanda-tanda atau salah satu tanda-tanda kecil dari dekatnya hari kiamat dan ini ditunjukkan oleh sebuah dalil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallam bersabda bois tu anawasa saati kahatain kata Rasulullah saya diutus dan antara saya diutus dan kiamat adalah bagaikan dua jari ini yang saling berdekatan Artinya apa? Tidak ada yang menghalangi atau menunjukkan begitu dekatnya antara masa diutusnya Rasulullah dengan akan tibanya hari kiamat. Dan kita semua telah ketahui pemirsa yang berbahagia bahwasanya Rasulullah SAW sudah diutus kepada kita semuanya kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dan kenapa diutusnya Rasulullah menjadi salah satu tanda dekatnya kiamat kata para ulama bahwasanya Rasulullah adalah penutup dari segala nabi dan tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya telah dekat dan akan tibanya hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka nama Muhammadun aba ahadin min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kalian tetapi Muhammad atau Uh, uh, nabi kita Walakin Rasulullah Tetapi Muhammad adalah ut Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Wa khatamun Dan beliau adalah uh, pen Penutup dari para Nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena Beliau adalah nabi penutup Maka risalah beliau Berlaku bagi Semua manusia semua golongan, semua bangsa sampai akhir akhir dunia ini sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keumuman risalah dari Rasulullah. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayuhan wahai seluruh manusia, "inni rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Ini tanda yang pertama dari tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pemirsa yang berbahagia, dari tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat adalah kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diratkan dari Auf bin Malik radhiyallahu taala kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, sitan bayna sittan Rasulullah mengatakan ada enam tanda-tanda menjelang dekatnya kiamat dan Rasulullah SAW menjelaskan keenam tersebut salah satu hal atau perkara tanda dekatnya kiamat adalah kata Rasulullah mauti kematianku kata Rasulullah juga menjadi tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat dan kita semua mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal 1400 tahun kurang lebih lamanya tepatnya di tahun ke-11 Hijriah dan ini sudah terjadi dan ini merupakan tanda-tanda kecil dari dekatnya hari kiamat kemudian yang ketiga pemirsa yang berbahagia termasuk dari tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat adalah insyikokul komar atau terbelahnya bulan dan ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pernah terbelahnya bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 1, Sungguh telah dekat kiamat dan terbelahlah bulan. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah atau di zaman Rasulullah pernah terbelah bulan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Anas berkata anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahum ayah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya penduduk Mekah ya penduduk Mekah kafir Quraisy ketika itu bertanya dan meminta kepada Rasulullah sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kenabian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallam faarohum alqamar shikotaini juzun hatta roahe roba'inahumah. Maka kata Anas bin Malik, maka setelah ada permintaan dari kaum kafir Quraisy ketika itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah. Hatta ra'au hira sampai-sampai saking jauhnya bulan yang terbelah antara satu dan yang lainnya terlihat Jabal Hiro diantara keduanya. Wa hadis dan di hadis yang lain yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata insyaqqal qamar wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Wasud uh, telah terbelah bulan dan sedangkan waktu itu kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengatakan ishadu saksikanlah wahai kaumku hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan ya bahwasanya insyka terbelahnya bulan sudah pernah terjadi dan ini juga menjadi tanda-tanda kecil dekatnya atau uh, semakin dekatnya hari kiamat akan datang. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah episode kita pada episode yang berbahagia ini. Episode yang berikutnya kita akan membahas lagi tanda-tanda kecil dekatnya kiamat yang lainnya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.